Sabihan, bro. Jalan-jalan. Persiapan pemasangan pulut. Kerah maele, cuk. Ini pulut tinggi sekali, bro. 3 meteran kira-kira. Pohon kedua. Ya, dan ini lokasi mikatnya blukar sekali, bro. Ya, jadi posong pulut. Kayu pulut sudah siap untuk dipasang, bro. Oh, ini tinggi sekali, sekitar 4 meteran. Dan ini ada satu lagi sekitar 2 meteran. Kita pasang 2. Semua sudah dipasang, kayu pulut sudah dipasang. Tinggal dinyalakan suara kutilang ribut dan kita siap untuk menunggu dari kejauhan bersama Bung Black. Kita menunggu. Nampaknya di lokasi pertama ini sepi sekali. Jadi kita memutuskan untuk pindah lokasi. Mudah-mudahan di lokasi kedua tidak seperti lokasi pertama. Kita menunggu dari kejauhan Bogor. Kita menunggu. Pulut kita tinggal, kita dari spot melangi. Karena cuaca amat sangat panas, jadi kita berencana untuk pasangan pulut sudah kita akhiri dan kita mau
menjenguk jaring yang sudah kita pasang tadi pagi, Bu. Anda nyemplung di mana, Bang Black? Aduh, jaringnya kosong, Bro. Kosong. Kita pindah. Jaring kita pindah. Terik sekali panasnya, John. Parah. Iya. Enggak dapat burung, Bro. Lagi, Mas. Aduh. Enggak ngerokok, Bro, Darian. Kenapa enggak mau? Jadi kita putuskan untuk pulang